wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Yorsey, dimanapun kamu berada. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya senantiasa baik, sehat, dan juga bahagia ya. Selamat datang di acara Yorsey Banzai Week Talk Like Japanese. Nah, ketemu lagi nih barengan sama aku, Aulia Hafisa, dan hari ini kita akan belajar bahasa Jepang. Dan tentunya nanti akan ada tutor atau narasumber yang pastinya kompeten dan juga asik banget nih buat ngajarin kita bahasa Jepang gitu ya. Nah, aku lihat di sini udah banyak banget nih partisipan yang mau ikut kelas bahasa Jepang hari ini. Nah, sebelumnya aku mau cek ombak dulu nih buat teman-teman. Gimana nih? Pada excited nggak buat belajar bahasa Jepang kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Di kolom chat maksudnya. Nah, aku pengen tahu nih harapan teman-teman setelah ikut kelas bahasa Jepang hari ini apa nih? Aku pengen tahu, silakan tulis di kolom chat nama kamu, terus juga harapan kamu setelah ikut kelas bahasa Jepang hari ini. Nah, sebelumnya, Yorsey berterima kasih banyak untuk Universitas Gunadarma yang sudah mensponsori acara Yorsey Class Talk Like Japanese pada sore hari ini. Nah, bagi kamu nih sobat Yorsey yang mau kuliah yang up to date, berkualitas, banyak pilihannya ya di one and only di Universitas Gunadarma. Di Gunadarma nih teman-teman, semua pengajarnya profesional. Fasilitas dan teknologinya tuh komplit, ditambah juga semuanya serba digital. Nah, selain itu, mau jurusan apa aja ada nih teman-teman. Dan tentu saja program studinya sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Kalau misalnya teman-teman penasaran dan mau info lebih lanjut nih gimana caranya buat kuliah di Universitas Gunadarma, langsung aja kunjungi websitenya di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung ke nomor hotline-nya di 1500158. Aku ulangi lagi ya teman-teman, kalau misalnya penasaran nih daftarnya di mana, di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung ke nomor hotline 1500158. Nah, itu tadi sponsor kita hari ini dari Universitas Gunadarma. Nah, langsung aja nih kita kenalan sama mentor kita hari ini, ada Kak Dandi Hidayatullah. Halo Kak Dandi. Halo Kaulia, halo semuanya, minasan konnichiwa. Waduh, semangat banget nih, udah langsung menyapa menggunakan bahasa Jepang nih Kak Dandi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Kak Dandi Hidayatullah ini adalah seorang pengajar bahasa Jepang di Pocket Nihongo. Selain itu juga, Kak Dandi merupakan penerima beasiswa dan lulusan terbaik dari program studi bahasa Jepang di Universitas Al-Azhar Indonesia. Wah, keren banget kan, Kak Dandi? Nah, Kak Dandi, sebelum kita masuk nih buat materi hari ini, kira-kira Kak Dandi udah berapa lama sih belajar bahasa Jepang, dari kapan nih? Oke, kalau belajar bahasa Jepangnya sendiri, aku sebenarnya dulu otodidak, Kak, dari tahun 2016. Otodidak bahasa Jepang. Oh ya, ini agak macet ya kamera aku kayaknya. Halo. Halo, oke. Bisa terdengar jelas suaraku, Kak? Terdengar. Oke ya. Jadi aku otodidak Jepang itu dari 2015 ya. Tapi meskipun otodidak tuh aku tuh dulu semangat banget, Kak, sampai pernah ikut lomba. Nanti bakal aku ceritain. Kalau dihitung dari 2015 sampai sekarang sekitar udah 7 tahun aku belajar bahasa Jepang, Kak. Oke, udah 7 tahun belajar bahasa Jepang. Nah, nanti Kak Dandi langsung akan memaparkan materi, tapi sebelumnya buat teman-teman yang nantinya mau bertanya ke Kak Dandi, bisa langsung aja ditulis di kolom chatnya, sembari nanti Kak Dandi presentasi. Dan teman-teman silakan untuk mengikuti acara ini sampai selesai, karena nanti link presensinya akan diberikan di akhir acara. Oke? Nah, Kak Dandi silakan presentasinya untuk ditunjukkan. Oke, terima kasih Kak Aulia. Minasan konnichiwa. Selamat sore semuanya. Minasan genki desu ka? Gimana kabarnya nih hari ini? Baik-baik aja kan? Pastinya luar biasa banget kan? Ya, alhamdulillah aku diberi kesempatan hari ini untuk menemani minasan semua untuk belajar bahasa Jepang ya bersama yorsai.id. Nah, mari kita mulai aja ya. Untuk tema hari pertama, kita akan belajar
Kira-kira belajar bahasa Jepang ini. Oke, selamat datang di webinar Banzai Week yokusei.id yang bekerja sama dengan Pocket Nihongo ya. Webinar ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Yang pertama, untuk hari pertama kita akan belajar tentang bagaimana caranya belajar bahasa Jepang secara otodidak. Kita juga akan belajar tentang dasar-dasar bahasa Jepang. Ini tuh untuk pelajaran hari ini. Dan untuk besok nih, sesuai temanya ya, bisa nggak kita nonton anime tanpa subtitle nih, Kak, ya? Besok kita akan belajar bahasa Jepang lewat anime, ya. Bukan hanya lewat anime saja, tapi juga lewat lagu bahasa Jepang, ya. Karena memang akhir-akhir ini tuh lagi rame banget, ya, yang suka belajar anime, yang suka belajar lewat lagu Jepang, gitu, ya. Memang sekarang budaya Jepang itu lagi rame banget, ya, di Indonesia, gitu, ya. Kemudian juga besok kita akan mencoba membandingkan kata-kata di anime dan lagu dengan kata atau kalimat yang biasa digunakan di keseharian. Bisa nggak ya kita belajar dari anime, terus gimana nih kalau dipakai di kegiatan sehari-hari gitu? Apakah bisa, Kak, gitu ya? Oke, kita konsen kepada hari ini, yaitu gimana caranya belajar bahasa Jepang secara otodidak, dan kita akan belajar dasar-dasar bahasa Jepang. Oke, sebelum aku mulai acara kita hari ini, ada baiknya kita berdoa ya, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan juga ilmu yang Minasang dapatkan, oh ya, Minasang itu artinya kalian semua ya. Minasang, ilmu yang Minasang dapatkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Hai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di... Oke, berdoa selesai. Sebelum aku mulai, jika Minasang punya pertanyaan ya, seperti yang disampaikan Kak Aulia tadi, Minasang bisa bertanya lewat kolom komentar, dan nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya-jawab ya. Terus juga nanti misalnya di tengah-tengah acara ada kendala, misalnya, Kak, tadi pemaparannya kurang jelas, atau suaranya putus-putus, atau tadi slide-nya nggak keganti, Kak, atau ada hal-hal yang lain, bisa disampaikan ya. Oke, dan selama acara aku minta Minasang untuk mute dulu ya, nah fitur raise hand. Ya, kayak dulu fitur raise hand-nya, baru kalau aku tunjuk namanya, kalian bisa jawab. Oke ya, semoga bisa dengar. Oke, Des. Oke, pembelajaran kita hari ini. Nah, Minasang di sini kan banyak banget ya yang pengen belajar bahasa Jepang gitu. Nah, pasti kalau belajar bahasa Jepang itu banyak banget keluhannya ya. Keluhannya itu kayak, aku harus mulai dari mana ya, Kak? Oh, layar masih hitam ya, Kak? Oke, jadi mungkin keluhan pembelajar bahasa Jepang itu mungkin banyak ya. Jadi kayak, aku harus mulai dari mana nih, Kak? Belajar bahasa Jepang. Atau kayak, belajar bahasa Jepang itu susah ya. Kayak, aduh, aku nggak punya guru, aku nggak punya teman, gitu. Aku harus, kalau katanya Haifa itu, aku ingin berusaha, tapi mulai dari mana gitu ya. Jadi, aku ingin usaha, tapi bingung gitu ya, dari mana ya. Tunggu sebentar. Oke, aku kembali ke sini ya, resolusinya. Oh ya, Minasang bisa di-mute dulu. Yang mic-nya aktif mungkin. Oke. Ada apa ini? Oke, sudah tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa keluhan untuk yang ingin memulai belajar bahasa Jepang nih ya, kayak belajar bahasa Jepang dimulai dari mana ya? Atau kayak, aku bisa nggak ya belajar bahasa Jepang sendiri? Gitu. Atau kayak, belajar otodidak, kalau nggak ada gurunya, ntar kalau bingung, mau tanya sama siapa? Gitu ya. Terus juga kayak, nanti kalian pasti bingung gitu. Bingungnya di kayak, susah banget sih dihafalin, kayak aku nggak bisa gitu. Karena kalau mau belajar bahasa Jepang, mau tidak mau, kalian harus menghafalkan ya. Menghafal huruf hiragana, menghafal kosakata,
dengan menghafal yang lain gitu ya. Jadi kayak pasti di tengah jalan mikirnya kayak kayak aduh susah banget dihafalnya, kok nggak masuk-masuk, atau kayak aku nggak punya partner nih untuk berinteraksi belajar bahasa Jepang, aku harus ngapain gitu. Kayak aku pengen ngobrol tapi kok nggak ada teman yang bisa nemenin aku belajar bahasa Jepang gitu, aku harus apa gitu. Terus mungkin yang belajar di internet kayak aduh kalau aku cari pembelajaran bahasa Jepang di internet tuh materinya loncat-loncat, aku nggak paham gitu. Kok kemarin belum belajar ini, kok yang ini udah dipelajari? Nah, ini adalah beberapa keluhan pembelajaran bahasa Jepang. Kak Dandi katanya dulu belajarnya otodidak nggak? Jadi, apakah kakak pernah mengalami semua itu? Jawabannya, iya, pernah. Kenapa tadi aku bisa nulis semua itu? Karena aku pernah mengalaminya sendiri gitu ya. Karena aku pernah bingung, nggak punya guru, bingung mulai dari mana. Nah, makanya hari ini kalau kalian nanya ini, terus harus gimana untuk ngelewatinnya? Nah, kalian tepat banget nih ikut webinar hari ini. Aku akan kasih tips bagaimana cara memulai untuk belajar bahasa Jepang nih. Nah, ilmu yang akan kalian dapatkan hari ini adalah, yang pertama, kalian bisa mengetahui cara memulai belajar bahasa Jepang benar-benar dari nol. Kalian juga akan belajar dasar-dasar bahasa Jepang. Kemudian kita akan mulai belajar mengenal huruf-huruf di bahasa Jepang, yaitu adalah huruf hiragana, katakana, dan huruf kanji nih. Kemudian kita akan belajar sedikit tentang struktur kalimat dalam bahasa Jepang, dan di akhir kalian setelah keluar dari sini bisa lah memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Jepang. Oke, ini adalah profil aku ya. Jadi ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Jadi sebelum kalian sayang sama aku yang ada di sini, boleh dong ya aku kenalan dulu sama kalian. Jadi biar lebih enak gitu ngobrolnya ya. Jadi perkenalkan, nama aku adalah Dandi Hidayatullah. Biasa dipanggil Dandi Sensei sama murid-murid ya. Jadi Dandi Sensei nama aku. Aku asalnya dari Probolinggo, Jawa Timur. Aku kelahiran 1 April 1999. Alhamdulillah tahun ini aku berusia 23 tahun. Pekerjaan aku hari ini sampai saat ini ya, aku pengajar di Pocket Nihongo atau Pongo ya. Jadi pokenihongo.id, dan aku juga mengajar secara offline di SMA Nurul Jadid. Nah, aku itu seperti yang tadi aku sampaikan, aku itu belajar bahasa Jepang itu mulai dari 2015 secara otodidak. Jadi benar-benar nggak ada guru. Ntar aku jelasin nih kenapa aku belajar otodidak ya. Jadi kayak dulu tuh aku emang mungkin ya sama kayak kalian ya, ada yang suka anime, ada yang suka idol ya. Kalau jujur aku dulu tuh suka banget sama idol Jepang sampai sekarang alhamdulillah ya. Aku dulu tuh suka banget sama AKB48 ya, karena di Indonesia ada JKT48. Akhirnya aku belajar juga dari situ ya. Nah, setelah itu, dari situlah mulai ada kecintaan aku untuk, aduh kayak pengen nih ya, kayak nonton anime, atau soalnya aku, pasti kalian ngerasain kan, kayak ada anime baru, atau ada acara variety show idol, tapi kita nggak paham mereka ngomong apa, kayak nunggu subtitle, kapan subtitlenya kelar gitu, kayak, aduh, kayak jadi kayak pengen gitu. Aduh, akhirnya dari situ aku kayaknya mulai nih, kayaknya aku harus bisa nih belajar bahasa Jepang gitu. Ada yang bilang tuh, aku sukanya sama Haruka, Kak. Nah, kalian tau gak sih, aku tuh pernah ngobrol sama Haruka langsung pakai bahasa Jepang. Nah, itu nggak mungkin bisa digunakan kalau kalian nggak belajar bahasa Jepang gitu ya. Oke, terus juga, nah, meskipun aku belajar otodidak, banyak banget nih yang aku lewat. Ntar aku ceritain ya. Jadi setelah aku belajar otodidak, banyak banget yang aku lalui. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan beasiswa dan menjadi wisudawan terbaik di program studi bahasa dan kebudayaan Jepang di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta. Loh, Kak Dendi tadi katanya asli dari Probolinggo, Jawa Timur kan? Loh, kok bisa kampusnya di Jakarta? Itu gimana ceritanya? Oke, mari kita mulai cerita. Mari kita cerita. Yeah. Oke, jadi mungkin kalian bingung nih. Sensei dari tadi kok ngobrolin belajar bahasa Jepang otodidak, emang bisa? Jawabannya bisa. Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Nah, terus gimana nih caranya supaya kita bisa belajar otodidak gitu ya? Oke, pertama-tama aku akan cerita dan listen to my story ya. Jadi, seperti yang aku sampaikan tadi, tahun 2015, aku masuk jurusan bahasa ya di SMA ya. Jadi, mungkin kalau di sekolah kalian, SMA-nya itu ada jurusan IPA, IPS. Nah, kalau di sekolah aku ini beda ya. Ada tambahan satu lagi jurusan bahasa. Tapi, bahasa yang aku pelajarin tuh
cuma bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Akhirnya kayak, kayaknya aku udah coba nih belajar Arab, Inggris, Mandarin, ya cocok-cocok, nggak cocok sih. Kayak akhirnya kayak, aduh, hatiku masih ingin belajar bahasa Jepang gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak lewat buku dan video di YouTube. Nah, itu luar biasa banget perjuangannya. Kayak benar-benar aku coba beli buku ini, buku itu, ngeprint buku ini, ngeprint buku itu. Setiap ke Gramedia tuh pasti pulang bawa buku. Meskipun uang sakunya pas-pasan, yang penting ya udah deh beli buku dulu ya. Yang penting kayak ada yang bisa jadi bahan untuk dibaca gitu, untuk belajar. Terus juga dari situ aku juga belajar lewat video di YouTube. Nah, banyak nih pasti ya. Kalau sekitar 2015 tuh belum terlalu banyak konten kreator bahasa Jepang. Nah, kalau sekarang udah mulai banyak gitu ya. Nah, dari situ, meskipun aku belajar atau tidak, dalam waktu 1 tahun aku belajar, aku bisa menjadi juara 1 lomba bercerita bahasa Jepang yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Airlangga Surabaya. Ini ya bukti sertifikatnya. Aku bisa jadi juara 1 mengalahkan orang-orang yang di sekolahnya punya guru bahasa Jepang gitu ya. Jadi meskipun dalam waktu 1 tahun aku berani ikut lomba, dan akhirnya pada tahun selanjutnya aku bisa menjadi pemenang lomba bahasa Jepang tersebut. Ya, bentar-bentar. I got a little trouble. Okay. Okay, I hope this works. Okay. Ya, ini ya buktinya ya. Nah, selain itu, bukan cuma itu. Ini adalah beberapa lomba yang pernah aku dapatkan di selama aku belajar bahasa Jepang ya. Ada yang mulai dari regional sampai ada internasional ya, langsung di Jepangnya gitu ya. Ini beberapa prestasi aku ya, bukan mau sombong tapi cuma pengen pamer aja, nggak bercanda. Ini bukan sombong ya, tapi kayak biar kalian memotivasi dari seseorang yang dulunya pengen belajar otodidak tapi bisa gitu ya. Nah, ini dia beberapa prestasi aku ya. Oke, let's langsung aja. Gimana sih Kak memulai belajar bahasa Jepangnya gitu ya? Yang pertama pastinya niat ya. Benar ya. Jadi innamal a'malu binniat. Jadi semua itu tergantung niat. Kalau kalian udah punya niat belajar bahasa Jepang, ya pokoknya diniatin aja. Oke, aku pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu ya. Jadi dekiru dekiyareba dekiru kalau di bahasa Jepangnya. Kalau kamu berusaha pasti kamu bisa. Nah, semua ingat ya, semua itu tergantung niat. Jadi niatin dulu ya. Jadi kamu harus benar-benar punya niat. Oke, aku harus belajar bahasa Jepang. Nah, masalahnya niat aja itu nggak cukup ya. Ya, ingat ya, niat aja nggak cukup. Itu kalian harus bergerak. Sama aja kalau kalian lagi lapar. Aduh, aku niat nih. Aku lapar, aku niat pengen makan. Tapi kalian nggak makan gitu. Sama aja tetap kalian lapar. Ya, sama kayak belajar bahasa Jepang. Kayak udah niat nih belajar bahasa Jepang. Tapi nggak bergerak gitu. Nggak bisa juga. Sama kayak orang lapar, niat pengen makan, tapi nggak makan gitu. Sama aja. Nggak bakal kenyang juga gitu ya. Belajar bahasa Jepang, cuma diem, cuma pengen niat, nggak belajar, ya tetap segitu-gitu aja gitu ya. Jadi filosofinya kayak orang lagi pengen makan. Ya. Terus selanjutnya adalah punya prinsip dan tujuan. Maksudnya gimana tuh Kak ya? Aku kalau aku sendiri, aku tuh punya prinsip dari lagunya JKT48 judulnya Sonichi. Di situ tertulis sono doryoku keshite uragirana, yang berarti usaha keras itu tak akan mengkhianati. Nah, prinsip ini tuh aku pegang terus-terusan kayak yakin, dan kamu tuh kalau kamu berusaha pasti kamu bisa. Usaha keras yang kamu lakukan itu tidak akan mengkhianati kamu gitu. Jadi kayak terus belajar. Terus aku juga punya prinsip, yaitu adalah berbuat lebih dari yang dilakukan orang lain. Jadi misalnya orang lain belajar bahasa Jepang 1 halaman, aku harus belajar 3 halaman. Kalau orang belajar bahasa Jepang cuma 1 jam, aku harus belajar 3 jam. Jadi kalau orang cuma belajar dari 1 buku, aku harus belajar 3 buku gitu. Jadi intinya adalah aku harus berbuat lebih dari yang dilakukan lain. Jadi harus melewati orang biasa gitu. Jadi harus benar-benar dilakukan yang orang lain tidak lakukan gitu. Jadi misalnya orang lain belajar bahasa Jepang selesai jam 10 mereka tidur. Kalau dulu aku benar-benar hampir tiap hari itu buka buku sampai jam 12 baru aku tidur. Dan besoknya langsung sekolah. Kayak gitu ya. Tapi gini ya Minasang, kalau orang belajar bahasa Jepang ibarat itu lomba lari ya. Lomba lari terus pasti ada garis finish kan ya. Jadi banyak orang yang bisa
memulai belajar bahasa Jepang, tapi mereka itu tidak bisa menyelesaikannya. Gitu. Jadi maksudnya gimana, Sensei? Jadi banyak orang yang belajar, tapi pada akhirnya berhenti. Ya, kalau kalian udah mulai belajar, please don't stop, just believe yourself. Ya, jangan berhenti gitu ya. Ingat, kalian punya tujuan di depan. Ya, kalian, you have a goal. Kamu punya tujuan di depan. Kalau kamu bisa memulai melakukan sesuatu, kamu harus bisa mengakhiri melakukan hal itu. Ya, karena banyak banget dari murid-murid aku, mereka udah semangat nih belajar bahasa Jepang. Udah kayak, oke, beli buku ini, belajar lewat sini, lewat situ. 1 bulan semangat, 2 bulan semangat, 3 bulan oh, udah agak kendor, 4 bulan, 5 bulan, setahun udah nggak belajar lagi. Nah, itu yang aku bilang. Kalau kalian udah memutuskan untuk lari, cari garis finishnya. Temukan garis finishnya sampai kalian bisa sampai gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian udah punya prinsip yang tadi ya, itu ditanamkan, sekarang kita akan mulai belajar bahasa Jepang nih. Oke, gimana? Udah panas? Kalau udah panas, ayo aku pengen cek gimana udah mulai termotivasi. Yuk, aku udah panas-panasin ya. Udah panas ya. Kalau udah panas baru kita belajar nih. Ayo aku pengen cek ombaknya. Weh, udah ada yang termotivasi nih ya. Oke, yang lain gimana? Udah mulai termotivasi atau masih kayak kendor? Ya, udah banget Sensei katanya ya. Yuk. Oke. Kalau udah mulai greget ya. Agak greget ya, pengen banget. Bagus. Bagus banget, udah panas deh, gas ya. Kui gasing, kita lanjut ya. Oke. Tarik nafas dulu. Aku sedikit berapi-api ya. Oke, kita mulai ya belajar bahasa Jepang. Nah, ingat ya, sebelum belajar kalian ada hal yang ingin aku sampaikan ya. Yang pertama adalah berani bicara ya. Bahasa Inggrisnya adalah brave to speak ya. Jadi kalian tuh harus berani untuk berbicara. Maksudnya gimana, Sensei? Banyak orang bisa bahasa Jepang secara tulis, tapi tuh mereka nggak bisa ngomong karena mereka udah takut duluan untuk bicara gitu. Sama kayak, ah kayaknya aku bisa deh jawab pertanyaan ini, tapi kamu nggak ngomong gitu. Kalau kamu bisa, ya percuma ya. Jadi ingat, brave to speak, berani bicara. Terus yang kedua adalah tidak malu bertanya, don't be shy to ask ya. Jadi misalnya kalian, aduh Sensei aku nggak ngerti nih, aduh mau nanya, ih tapi aku takut gitu, aku malu, takut diliatin, kelihatan aku bodoh gitu, nggak bisa bahasa Jepang. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Karena orang pintar itu selalu merasa bodoh dalam hidupnya. Karena kenapa? Kalau kamu sudah merasa pintar, kamu akan stop untuk belajar. Tapi kalau kamu merasa bodoh, kamu akan istilahnya haus ilmu gitu, kayak aku pengen belajar lagi karena aku masih belum pinter gitu. Nggak apa-apa, nah, kamu tuh harus terus bertanya gitu ya. Bukan lagunya Cherry Bell ya, don't cry don't be shy gitu, bukan ya. Jadi nggak malu ya untuk bertanya, tanya aja sama aku ya. Jadi kalau kalian ada sesuatu yang pengen ditanyain, itu nggak apa-apa tanya, nggak cuma sama aku, sama teman-teman, sama siapa gitu. Sensei tapi aku takut gitu, takut ya. Yang terakhir adalah jangan takut untuk berbuat salah. Don't be afraid to make a mistake. Because if you make kalau kalian udah takut, if you afraid, that's a mistake gitu ya. If you afraid to make a mistake, that's a mistake. Jadi kalau kalian takut untuk berbuat salah, takutnya kalian itu udah salah gitu ya. Kayak aduh aku takut untuk mencoba rasa mie yang terbaru. Nah itu kalian nggak akan tahu rasanya gimana gitu ya. Jadi itu ya, yang pertama adalah berani bicara, brave to speak, tidak malu bertanya, don't be shy to ask, dan yang terakhir adalah jangan takut untuk berbuat salah, don't be afraid to make a mistake. Oke? Nah, untuk belajar bahasa nih ya, itu ada namanya sebuah proses, ada input dan outputnya. Nah, untuk belajar bahasa Jepang, inputnya itu yang harus masuk ke kalian itu ada dua, yaitu adalah membaca dan mendengar. Ya, untuk biar kalian itu banyak menguasai bahasa Jepang, kalian harus banyak membaca gitu. Kenapa harus banyak membaca? Karena ya kalau ada yang beragama Muslim di sini, surat yang pertama turun itu Iqra gitu ya, bacalah gitu ya. Kalian juga nggak mungkin bisa ikut webinar ini, nggak bisa lihat PPT ini kalau nggak kalian nggak bisa baca ya. Sama ya, kalau kalian belajar bahasa Jepang, kalian nggak banyak baca, nah itu juga nggak akan ada yang masuk ke kalian. Sama seperti, wah ini udah ada di sebelah aku nih, ini ada teko nih ya. Teko ini, kalau nggak ada isi airnya,
itu nggak bisa untuk menuangkan sesuatu ke gelas. Sama kayak kita, kalau kita belum diisi air, ya itu nggak bisa menuangkan apa-apa. Kalau kita belum baca, belum mendengar, ya kita nggak bisa belajar bahasa Jepang gitu. Tidak akan ada outputnya. Yang pertama membaca, yang kedua itu mendengar. Nah, mungkin kayak sensei aku suka banget nonton anime. Nah, itu salah satu input ya. Yaitu kalian sering-sering mendengar bahasa Jepang. Nanti outputnya atau pengeluarannya itu akan berupa tulisan. Kalian bisa menulis dan kalian bisa berbicara. Ya, menulis ini nggak selalu pakai ini loh, nggak selalu pakai pensil, pakai pulpen gitu. Bisa kalian ngetik, bikin caption atau apa-apa ya, chattingan dengan orang Jepang itu masuk tertulis dan berbicara ya, kalian udah bisa ngobrol gitu. Za, kyowa dou datta? Ei, kore wa kou, kyowa totemo sukare chatta no yo. Nah, sensei kok bisa sih logatnya kayak gitu gitu. Nah, aku bisa berbicara kalau aku tuh bisa banyak mendengar gitu ya. Jadi aku sering-sering mendengar, akhirnya aku resapi, akhirnya aku bisa berbicara. Nah, sama kayak kita sebenarnya belajar bahasa Indonesia gitu ya. Emang kita belajar bahasa Indonesia dari kecil dari buku? Enggak kan? Kita tuh banyak membaca, banyak berbicara dengan orang, akhirnya bahasa itu masuk ke kita dan kita bisa berbicara kepada orang gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke benar-benar materi hari ini ya. Yang pertama adalah kita akan belajar huruf di bahasa Jepang. Nah, mungkin udah ada yang pernah belajar atau mungkin juga ada yang belum pernah belajar sama sekali tentang huruf di bahasa Jepang. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang hurufnya hanya huruf Latin, Jepang itu memiliki huruf ya. Kalau kalian pernah belajar bahasa Mandarin, itu namanya adalah semacam Hanse gitu ya, Hanse sama Pinyin. Kalau pernah belajar bahasa Korea itu ada Hangul sama Romajinya. Kalau pernah belajar bahasa Arab itu kayak tulisan Arab dan kayak cara bacanya kayak gitu ya. Dan bahasa-bahasa lain. Jadi intinya di sini tuh aku akan menjelaskan huruf-huruf yang ada di bahasa Jepang. Nah, ini mungkin udah banyak yang tahu ya. Yang pertama, di Jepang itu ada 4 huruf ya. Diingat-ingat. Di Jepang itu ada 4 huruf ya, bukan cuma satu seperti bahasa Indonesia. Yang pertama ialah huruf hiragana. Sensei, huruf hiragana tuh fungsinya untuk apa sih ya? Huruf hiragana ini digunakan untuk menulis tulisan asli Jepang. Baik itu nama orang Jepang, baik itu kayak bahasa Jepang seperti konnichiwa, ohayou gozaimasu, oishi, terus apa lagi yang lagi rame? Arara kimochi atau yamete kudasai, yang kayak apa lagi? Nande-nande gitu ya. Itu semuanya pakai huruf hiragana gitu ya. Nah, ini nih huruf hiragana ya, digunakan untuk menulis tulisan asli bahasa Jepang. Contohnya ini ya, ada konnichiwa gitu ya. Terus ada oishi. Terus ada juga ini ya. Wah. Halo Kak Dandi. Halo Kak Dandi. Cek cek. Halo Kak Dandi. Oke, sepertinya Kak Dandi sinyalnya terputus nih. Oke, kalau boleh tahu nih teman-teman di sini kebanyakan ini kuliah atau masih SMA atau gimana nih teman-teman? I'm here, Kak. Oke, halo Kak Dandi. Halo, alhamdulillah banget. Sudah terhubung maaf kembali. Banget. Oke. Oke, Kak Dandi. Terima kasih. Aku kayak terlalu bersemangat sampai-sampai hilang jaringan di kosanku. Oke. Maaf banget kayaknya. Semangatku membakar sinyal yang ada di sini ya. Oke, Kak, aku lanjut ya presentasinya. Lanjut, ya, Kak Dandi. Semangat banget nih. Oke. Okay. Welcome back, thank you guys. Terima kasih sudah setia menunggu ya. Karena yang setia pasti ditunggu ya.
Lanjut, 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 lanjut ya, kok curhat gitu ya. Oke, kita balik lagi ke presentasi yang tadi ya teman-teman. Oke, kita akan belajar hari ini. Kalian ya, tadi disampaikan sama Kak Aulia ya, terima kasih Kak Aulia. Tadi ditanya motivasinya nih, kenapa nih? Ada yang pengen kuliah di Jepang, ada yang pengen kerja di Jepang, ada yang pengen dapat pacar orang Jepang ya. Wah, kebetulan aku punya salah satu murid juga, dia punya pacar orang Jepang. Terus aku tanya nih, kenapa kamu tuh pengen belajar bahasa Jepang? Ya supaya bisa ngobrol lancar sama pacarku, sensei, gitu katanya Kak. Jadi dia benar-benar ikut kelas punggu tuh supaya bisa ngobrol sama pacarnya gitu. Karena mereka PDKT-nya tuh kayak, aduh saya ngomongnya cuma ae-ae doang sensei gitu. Jadi makanya lebih semangat gitu belajarnya gitu ya. Oke, oke. Terima kasih Minasang, motivasinya luar biasa ya. Berarti Minasang udah punya niat yang aku bilang tadi ya, udah punya niat. Nah sekarang tinggal bergerak ya. Oke, ini adalah langkah pertama kalian belajar bahasa Jepang ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi di bahasa Jepang itu ada 4 huruf ya. Ada hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Tadi aku sempat singgung sedikit mengenai hiragana. Hiragana itu adalah huruf yang digunakan untuk menulis tulisan asli Jepang ya. Misalnya kayak ohayou gozaimasu, konnichiwa, dan yang lain-lain gitu ya. Ini adalah contoh dari huruf hiragana ya. Ini ada O, H, Yo, dan U. Jadi kalau huruf hiragana itu ditulisnya per kata ya. Jadi misalnya mau nulis O, H, Yo. Ditulisnya O, H, Yo, dan U gitu ya. Terus juga kayak mungkin kalau ada yang pernah belajar aksara Jawa. Kayak Hanacaraka gitu. Jadi tulisnya H, Na, Ca, Ra, dan Ka gitu. Jadi kalau kalian punya nama gitu ya. Kayak namaku, Dandi. Jadi kayak da, en, di, gitu. Ka, aulia, a, u, li, sama a, gitu ya. Jadi huruf hiragana itu ditulisnya per huruf. Jadi kalau mau nulis kayak, ini ya, konnichiwa. Jadi, ko, en, ni, chi, sama wa. Gitu. Oishi, ya. Kebetulan yang bawah ini tulisannya oishi. Ini o, ini i, ini si, ini i, ya. Jadi oishi, ya. Oke, itu huruf yang pertama, yaitu huruf hiragana. Huruf yang kedua adalah huruf katakana. Nah, sensei, bedanya huruf hiragana sama katakana itu apa? Tadi kan sensei bilang kalau huruf hiragana ditulis untuk kosakata asli Jepang. Kalau katakana, nah katakana ini kebalikannya. Digunakan untuk menulis kata yang bukan merupakan bahasa Jepang. Maksudnya gimana tuh sensei? Ya, kata-kata itu biasanya adalah kata-kata serapan. Seperti nama orang asing, seperti nama daerah di luar Jepang. Terus kemudian beberapa kosakata bahasa Jepang yang diserap dari bahasa luar, misalnya bahasa Inggris. Ada juga nih bahasa Jepang yang diserap dari beberapa bahasa seperti bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan yang lain-lain ya. Ternyata juga ada loh bahasa Jepang yang diserap dari bahasa Indonesia. Apa kira-kira? Ntar aku kasih tahu ya, kita konsen kepada hurufnya aja hari ini ya. Oke, contohnya adalah yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini bacanya adalah ja, ka, ru, sama ta ya. Jakarta. Jakarta? Jakarta itu apa ya sensei? Ya, jadi ini adalah cara untuk menulis Jakarta dalam bahasa Jepang. Sensei kenapa enggak Jakarta aja, kenapa harus Jakarta? Kenapa harus jadi ru gitu ya? Karena penulisannya itu mengikuti huruf yang ada di Jepang. Nah, di Jepang itu enggak ada huruf R mati, jadi enggak Jakarta gitu, tapi Jakarta. Jadi mungkin nanti kalau kalian nulis nama kalian pakai bahasa Jepang, akan ada perubahan nih ya. Jadi misalnya Kak Aulia nih, aduh Kak Dandi, aku pengen nulis nama aku pakai bahasa Jepang, jadinya apa? Nah kalau Kak Aulia, namanya itu jadi Aulia Kak. Jadi di bahasa Jepang itu nggak ada huruf L. Jadi L-nya itu diganti R, jadi manginya Aulia gitu. Jadi beberapa nama Minasang akan diubah gitu, sesuai dengan pola kalimat kata-kata yang ada di bahasa Jepang ya. Misalnya aku coba Winona-san. Winona-san jadi Uinona. Rani-san, Rani-san. Tetap ya Rani. Tri-nya jadi Rani-tori gitu. Jadi wah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi digunakan huruf-hurufnya yang ada di Jepang mengikuti nama kalian. Nah, kalau yang kedua ini Da-en-di ya, ini namaku ya, Dandi. Ditulisnya pakai huruf katakana. Nah, kalau kalian lihat sekilas, bisa langsung bedain nggak mana hiragana, mana katakana? Ini hiragana, ini katakana. Bisa nggak kira-kira langsung ngebedain gimana hiragana dan katakana? Bisa nggak? Ya, kalau masih belum bisa, ntar lagi aku akan jelasin lebih lanjut ya. Perbedaan hiragana sama katakana.
ada satu lagi nih. Ada namanya kanji ya, bukan kanji terigu ya, bukan tepung kanji. Kita hari ini tidak ada kelas tata boga ya. Hari ini kita kelas belajar bahasa Jepang ya. Jadi bukan kanji terigu, bukan kanji tepung tapioka dan yang lain-lain ya. Jadi kanji ini adalah aksara serapan dari bahasa Mandarin ya. Jadi kalau kalian yang pernah belajar bahasa Mandarin, ini menguntungkan banget ya. Karena jujur dulu waktu aku SMA kan pernah belajar Mandarin. Nah, pas belajar bahasa Jepang kayak, lah ini kan aku pernah belajar di bahasa Mandarin gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Oke, ini ada yang jawab ya. Ternyata katanya hiragana katakana lebih hiragana lebih lengkung-lengkung, katakana lebih lancip. Emang iya? Oke, bentar lagi aku bahas ya. Kita balik lagi ke kanji ya. Oke, ini ada kanji ya. Nah, kalau ini menguntungkan banget kalau kalian pernah belajar bahasa Mandarin ya. Contohnya ini. Nah, ini di bahasa Mandarin bacanya Ripen. Kalau di bahasa Jepang bacanya Nihong. Artinya sama, artinya adalah Jepang gitu ya. Kalau ini di bahasa Mandarin bacanya Sang. Di bahasa Jepang bacanya Yama. Artinya gunung. Nah, kalau kalian lihat bentuknya itu mirip seperti gunung ya. Jadi kan kanjinya tuh kayak gini ya. Nah, ini kalau dilihat tuh bentuk kayak gunung gitu loh. Nah, karena memang sejarahnya kanji itu diambil dari beberapa gambar gitu ya. Yang disempurnakan jadi kanji ini gitu ya. Terus di sini ada hana. Hana itu kalau di bahasa Jepang artinya bunga. Di bahasa Mandarin artinya juga bunga, tapi cara bacanya jadi hua. Jadi hua hana gitu ya. Serupa tapi tidak sama ya. Kenapa sih sensei orang Jepang pakai kanji? Kenapa mereka nggak punya bahasa Jepang sendiri? Bukannya mereka udah punya hiragana katakana ya? Jadi zaman dulu itu Jepang itu nggak punya aksara loh Minasan. Nah, mereka akhirnya belajar ke luar negeri. Salah satunya adalah Cina dan Korea. Akhirnya saat para mahasiswa itu belajar ke Cina, pulang dari Cina ke Jepang, mereka membawa huruf kanji ini yang digunakan untuk aksara tulis-menulis. Tapi huruf kanji dinilai terlalu rumit untuk orang Jepang. Akhirnya orang Jepang membuat hurufnya sendiri yang terinspirasi dari kanji ini. Jadilah hiragana dan katakana gitu ya. Jadi kalian udah tahu nih, jadi itu ya asal-usulnya hiragana dan katakana dan kanji. Tapi sensei, aduh, berarti aku harus hafalin lagi dong kalau mau ngafalin kosakata karena hurufnya beda nih gitu ya. Tenang minasang. Ada satu lagi yaitu adalah romaji ya. Romaji ini adalah tulisan Latin ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah transliterasi. Jadi transliterasi ini adalah pemindahan huruf ya dari huruf bahasa asing ditulis dengan huruf-huruf Latin ya. Ini adalah romajinya. Misalnya kayak gini. Konbanwa, ohayou gozaimasu, irasaimase gitu ya. Jadi ini adalah romaji namanya ya. Jadi cara baca ya aku bilangnya cara baca bahasa Jepang itu sendiri gitu ya. Oke, jadi minasan udah tahu ya di Jepang itu ada huruf hiragana, ada huruf katakana dan ada huruf kanji serta romaji gitu ya. Jadi kalau minasan udah mulai bingung gitu, nah enggak apa-apa. Berarti kalian udah satu step ya. Bingung itu adalah salah satu langkah dalam belajar karena orang belajar pasti bingung dulu. Sama kayak orang mau makan pasti lapar dulu. Nah, ini minasan udah mulai kepancing untuk lapar ya. Oke. Oke, udah jelas ya, mungkin bisa dipahami huruf hiragana, katakana, kanji dan romaji. Nah, sekarang aku pengen lebih memperdalam pemahaman kalian tentang huruf hiragana dan katakana. Apa sih sensei bedanya huruf hiragana dan katakana? Oke. Ini adalah perbedaan dari huruf hiragana dan katakana ya. Jadi kalau huruf hiragana seperti yang aku bilang tadi digunakan untuk menulis aksara asli bahasa Jepang dan katakana digunakan untuk menulis kata serapan ya. Tadi juga benar ya katanya Riza Dewi Nurul Amalinsang ya. Jadi katakana lebih lancip-lancip, hiragana lebih lengkung ya. Benar ya. Hiragana itu tulisannya lebih meliuk-liuk gitu ya. Meliuk-liuk ya kayak wah muter-muter ke atas ke bawah. Jadi enggak tegas dia ya. Nah, kalau katakana sebaliknya, lebih tegas. Kenapa sih sensei kalau hiragana itu ditulisnya lebih meliuk-liuk dan katakana ditulisnya lebih tegas? Nah, sejarahnya, karena dulu hiragana itu hanya ditulis oleh kaum perempuan ya, dan katakana itu hanya ditulis oleh kaum laki-laki. Nah, makanya tulisan hiragana itu identik dengan tulisannya lebih feminim ya. Kalau kata Mbak TikTok itu lebih anggunly gitu ya. Kalau
yang katakana itu lebih macoli ya. Ya, lebih macoli ya. Jadi hiragana lebih meliuk-liuk dan katakana lebih tegas. Nah, kalian tuh bisa langsung bedain nih. Ini tulisannya sama loh ya. Ini bacanya A, I, U, E, O. Nah, katakana juga sama nih. Bacanya A, I, U, E, O. Nah, tapi bisa lihat ya bedanya mana hiragana, mana katakana. Nah, kalau dari segi jumlahnya, huruf hiragana itu hanya 46 buah. Ya, 46 buah. Nah, kalau katakana itu lebih dari 46 buah. Kenapa? Karena ada beberapa katakana tambahan yang digunakan untuk menulis nama-nama orang asing. Jadi ada beberapa katakana yang ditambah. Gitu ya. Semoga bisa paham ya perbedaan antara hiragana dan katakana ini. Nah, ini aku kasih contohnya nih. Ini adalah tabel dari hiragana. Ya, bisa kalian lihat ya. Tabelnya itu meliuk-liuk, melengkung-lengkung, berputar-putar ya. Jadi ini memang agak kayak wah, kok agak sulit ya ditulis ya untuk pembelajar kayak. Apalagi ya misalnya contohnya ini ya nu ya. Jadi nulisnya tuh harus wah, berputar-putar. Menggunakan teknik ya yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak gini ya, ini huruf hiragana. Sekarang kita lanjut ke huruf katakana. Nah, ini katakana bakunya bisa kalian langsung lihat ya. Oh iya sensei, kelihatan banget ya, ini hiragana, ini katakana. Ini hiragana, ini katakana ya. Jadi dari yang melengkung-lengkung terus ke tegas gitu ya. Enggak bisa dibedain ya huruf hiragana dan katakana. Nah, itu ngafalinya kalian bisa per huruf. Jadi a i u e o, kaki ku ke ko, sa si su se so, a chi su se so. Jadi kayak benar-benar kembali ke anak TK gitu ya. Jadi ngafalinya per huruf lagi gitu ya. Oke, ini huruf hiragana dan katakana. Gimana dengan huruf kanji sensei? Apakah huruf kanji bisa dihafalin per kosakata kayak gini? Ya, sayangnya huruf kanji nggak bisa dihafalin kayak gitu ya. Jadi kalau huruf kanji itu benar-benar harus dihafalin per kanjinya ya. Misalnya ini kanjinya satu ya. Garisnya satu, bacanya ichi. Ini kanjinya dua ya, dua garis. Bacanya ni. Ini yang garisnya tiga, bacanya san. Ya, ichi ni sang. Ya. Kalau ada yang bilangnya ya, berarti kalian korban TikTok ya, enggak ya. Ini bacanya ichi ni san shi ya. Bisa shi, bisa yong ya. Ini kanjinya 4 ya. Ini kanji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 10 ya. Gimana? Tidak mau mundur kan melihat huruf-huruf kanji. Masa ngelihat huruf-huruf gini aja udah mundur. Nah, ini adalah salah satu rintangan kalian belajar bahasa Jepang gitu, yang tadi sempat aku bilang. Kalau kalian udah memutuskan untuk lari gitu ya, kalian berarti memulai harus bisa mengakhiri gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang aku ada games untuk kalian. Nah, saatnya kalian bisa unjuk gigi. Wah, unjuk tangan, unjuk kemampuan gitu ya. Tadi kan udah belajar hiragana sama katakana nih. Nah, sekarang kalian bisa raise hand, tebak manakah huruf hiragana dan katakana ya. Setelah raise hand, aku panggil namanya, baru deh bisa sebutin mana hiragana, mana katakana ya. Oke, silakan. Yang mau coba bisa angkat tangan. Oke. Aku coba. Wah, semangat sekali ya. Aku coba dari yang pertama, ada Riza Dewi Sang. Riza Dewi Sang, konbawa. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke, Riza Sang, yang pertama, hurufnya ini kira-kira hiragana atau katakana? Hiragana. Yakin? Yakin. Kenapa tuh hiragana? Soalnya lebih, ya tadi meliuk-liuk. Oke, yakin ya? Kita kunci jawabannya untuk 2 juta rupiah. Gak bisa dipotong pajak tapi ya, 2 juta, ya gak dapat apa-apa. Oke, jawabannya adalah, benar gak? Benar jawabannya? Yes, benar banget Riza Sang. Ini adalah huruf hiragana. Kira-kira Riza Sang bisa baca gak tadi tulisannya apa? Aku balikin deh. Lupa. Oh, lupa ya, nggak apa-apa ya. Berarti kita fokus ke mana hiragana, mana katakana dulu ya. Oke, bagus ya. Tuh ada yang sempat spill ya. Terima kasih Riza Sang. Gampang ya, bagus ya. Ini yang aku bilang, brave to speak, don't be shy to ask, dan don't be afraid to make a mistake. Lanjut, kita ke Nur Huda Sang. Nur Huda Sang, hai. Hai. Oke, Nur Huda Sang, kira-kira ini hiragana atau katakana?
Itu karena agak lebih kaku katakana. Katakana, yakin? Katakana. Yes, yakin, benar. Yakin. Keren, keren, keren juga ini. Yokudekimashita, nurihudasan. Arigatou gozaimashita, ya benar ya. Makasih, tadi dia bilang lebih kaku, jadi ini katakana. Oke, okay, berarti udah tahu. Oke, okay, lanjut. Kita lanjut ke Lulusang. Lulusang. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Oke. Okay. Lulusang, huruf selanjutnya ini kira-kira hiragana atau katakana nih? Katakana. Katakana, yakin? Yes. Yes. Hai. Oh, bagus. Kasih tepuk tangan secara virtual, Lulusang. Ya, bagus. Ya, terima kasih, Lulusang. Arigatou gozaimashita. Nah, Sugi. Ya, Sugi itu selanjutnya ya. Sugi, ada Rashida-sang. Rashida-sang, konnichiwa. Konnichiwa. Oke. Okay. Rashida-san, kira-kira huruf selanjutnya ini hiragana atau katakana nih? Hiragana. Ya, kenapa bisa jadi hiragana? Lebih meriuk-liuk. Liuk-liuk ya, bisa kelihatan dari bentuknya ya. Terima kasih Rashida-san. Hai, yukudekimashita ne, jasuge. Nih, ada yang tadi banyak aktif ya di chat ya. Ada Fahmi Nurdiansyah-san, nih bersemangat banget nih. Ada Fahmi-sang, ya Fahmi-sang. Eh, jangan dicoret-coret. Ini siapa yang dicoret-coret? Dihapus, dihapus. Ya, aku hapus ya. Oke. Okay. Pahami, Sang. Kata selanjutnya hiragana atau katakana nih? Katakana. Katakana. Yakin bukan hiragana? Coba deh lihat lagi. Ayo, Pahami, Sang. Hiragana atau katakana? Katakana. Halo Fahmi-sang, gimana? Mulai bimbang? Enggak kok Fahmi-sang, benar ya jawaban kamu tadi ya. Ini adalah huruf katakana. Oke, sudah bisa ya. Oke, arigatou gozaimashita Fahmi-sang. Segi ada Arianti-sang nih. Arianti-sang, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, konnichiwa Arianti-san. Ya, Arianti-san, huruf selanjutnya ini hiragana atau katakana nih kalau lihat dari bentuknya? Hiragana. Hiragana, yakin? Tapi kan dia agak yakin. Tegas tulisannya nih. N-nya ini tegas. N-nya ada N. Ada N di tengah kayaknya sih. Itu hiragana N-nya. Oh iya benar ya. Wah, ternyata Arianti-san tidak mudah tertipu ya. Bagus ya, benar ya ini hiragana. Oke lanjut, ada Rani-sang nih. Ada Rani-sang, Rani-sang. Kira-kira ini hiragana atau katakana? Katakana. Yakin? Yakin. Yakin, oke bagus ya. Wah, bagus banget ya. Lanjut, ada Carl-sang. Wah, Carl-sang kalau bahasa Jepang nih. Hiragana atau katakana? Katakana. Sip, mantap, bagus. Oke lanjut, Natasha-sang. Natasha-sang. Hiragana, Sensei. Hiragana, bagus. Keren banget. Ya, terakhir. Waduh, kayaknya kalau benar semua, berarti Minasang udah pinter banget ya. Kalau bahasa Jepang itu, totemu jozu desu ne. Ja, Florencius-sang. Untuk menutup. Satu kata terakhir hari ini. Apakah ini hiragana atau katakana nih? Florencius-sang. Mas, Florencius-sang, kamu belum unmute, kamu belum bisa mendengar suaramu. Oh, mic-nya mati ya, hiragana sensei. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kayaknya kamu sedang ada trouble ya, nggak apa-apa. Oke, okay. Bener banget. Wah, gila. Wah, keren banget. Sugoi Minasang, luar biasa sekali. Ternyata semuanya sudah tahu ya, mana perbandingan hiragana dan katakana ya. Oh, ada yang bilang UET ya. Maaf, itu jokes-jokes yang udah pernah bisa bahasa Jepang ya. Oke, okay, ini kalau bahasa Jepangnya pinter itu jozu ya. Jozu desu ne. Jadi minasang wa jozu desu. Bagus. Nah, keluar dari sini minasang sudah kalau lihat, ah oke, okay, ini kayaknya hiragana deh. Oh, ini kayaknya katakana deh. Ini kanji deh. Nah, ini berarti minasang sudah dapat ilmu ya dari hari ini. Kita lanjut. Nah, mungkin nih ada yang banyak bingung nih. Sensei, saya kan udah belajar nih ya huruf Jepang. Ada hiragana sama katakana. Berarti saya mulai sekarang harus hafalin ya Sensei. Iya, bener banget gitu ya. Jadi, tapi mungkin ada yang pernah belajar kayak, aduh Sensei, saya udah hafal. Tapi kok susah banget ya masuknya. Kayak nggak masuk-masuk gitu ya. Oke, ini adalah beberapa tips untuk kalian supaya hafal huruf-huruf Jepang.
Yang pertama adalah sering ditulis. Kenapa sering ditulis? Harus sering ditulis gitu ya. Mungkin kalian, aduh sensei mager banget nulis, bisa nggak kayak cuma dilihat doang? Tapi kayak sering-sering lihat kan kayak, ya mungkin bisa hafal sendiri ya. Oke, kalau kata Imam Syafi'i ini, ilmu itu bagaikan binatang liar dan menulis adalah tali pengikatnya. Bayangin nih ya, kalian punya kuda ya. Kudanya kalian taruh di depan ruangan gitu ya. Kira-kira kudanya bisa lepas atau enggak nih? Gitu. Bisa lepas enggak kira-kira? Kira-kira bisa lepas enggak kudanya Minasang? Bisa enggak bisa lepas kalau kalian naruh kuda yang nggak pakai apa-apa gitu di depan rumah kalian, bisa lepas nggak? Bisa, ya benar banget, bisa. Sama kayak ilmu kalian, kalau ilmu itu nggak ditulis, ilmu itu bisa nempel di otak kalian, bisa juga hilang, ya sama gitu ya. Sama kayak kalau kalian punya bahasa Jepang, gimana nih supaya bahasa Jepangnya itu ada terus di otak kalian ya. Kita balik lagi ke filosofi kuda tadi. Ya kudanya harus kalian ikat ya, ikat kasih tali, taruh depan rumah, ikat ke pohon gitu Mbak. Dia nggak akan kemana-mana. Sama kayak ilmu, ilmu kalian supaya nggak kemana-mana, kalian harus tulis itu, banyakin tulis ya, banyakin menulis. Jadi kenapa kalau kalian lupa, kalian bisa lihat lagi tulisan kalian ya. Nah ini adalah contoh dulu aku waktu di awal-awal masuk di kampus. Aku tuh selalu itu dikasih buku kotak-kotak gini sama sensei. Jadi kita harus menulis kanji terus-terusan, terus-terus-terus kayak gitu. Supaya apa? Tujuannya supaya kita terbiasa menulis bahasa Jepang gitu ya. Contohnya ini ya, huruf A, I, U, E, O. Ini huruf A, ini huruf I, ini huruf U ya. Nah, perlu diingat juga setiap kata dalam bahasa Jepang itu ada urutannya gitu ya, kayak gini ya. Ditulis saja yang banyak supaya kita ingat gitu ya. Oke, lanjut lagi. Setelah ditulis, jangan lupa dipakai ya. Jangan cuma ditulis doang ya, dipakai juga bahasa Jepangnya. Nah, kok hilang? Oke. I lost of connected lagi. Oke, jadi banyak-banyakin nih nulis bahasa Jepang gitu. Jadi kayak supaya bahasa Jepangnya itu nggak kalian lupain gitu. Oke, kita kembali. Aku kembali. Share screen lagi. Hari ini memang banyak cobaan ya, Minasang. Karena memang belajar itu memang selalu banyak cobaan. Kalau banyak cucian, laundryan. Apa sih, Kasente? Oke, balik lagi. Jadi balik lagi, kalau udah ditulis ya, jangan lupa untuk dipakai hurufnya ya. Banyakin kayak seperti kalian nulis, bisa baca dari lirik lagu bahasa Jepang, bisa dari komik bahasa Jepang, bisa juga dari artikel-artikel bahasa Jepang. Kita sampai jam 6 ya, insya Allah, Minasang. Oke, nah, terus juga sekarang tuh namanya juga aplikasi tuh banyak banget. Nah, kalian mulai bisa nih, download game-game yang berhubungan dengan huruf-huruf Jepang. Misalnya ini, ada hiragana dan katakana memori hin, ini dari Japan Foundation. Ada kanji juga, ada nih, banyak ada kayak semacam filosofinya gitu ya. Nah ini juga sering aku pakai untuk murid-murid aku di kelas. Jadi kayak mereka main game gitu. Mana huruf ini? Dipilih salah. Nanti skornya banyak-banyakan. Setelah itu baru deh mereka kayak aku kasih hadiah kayak gitu-gitu. Jadi belajar itu nggak selalu yang bikin sumpek, yang kayak ini di bawah have fun aja gitu ya belajarnya. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang huruf-huruf bahasa Jepang. Sekarang kita akan belajar pelafalan dan intonasi di bahasa Jepang. Yang pertama, kalau di Jepang, kalau ada huruf N, itu bisa macam-macam ya cara bacanya. Yang pertama, huruf N itu di bahasa Jepang bisa dibaca eng. Nah, dibaca eng kalau dia ada di akhir kalimat. Contohnya ini, tulisannya tosokan, bacanya toshokan, gitu ya. Terus setiap, Oke, jadi misalnya sakura, tulisannya sakurasan ya, tapi kalian bacanya sakurasang. Ya, jadi N-nya itu baca eng, sakurasang. Jadi setiap manggil nama orang di Jepang itu pasti ada san-nya gitu, tapi bacanya sang gitu ya. Jadi aku manggil kakak Aulia nih, ya Aulia-sang gitu. Aku manggil tadi Lulu, Lulu-sang. Aku manggil orang lain tuh pasti aku kasih sang-sang di belakang gitu ya. Sang itu kayak
tuan, nyonya, saudara, saudari, kayak gitu ya. Terus juga huruf N ini ternyata bisa dibaca huruf jadi huruf M gitu ya. Bukan nyangsang juga ya. Lucu nih ada yang komen nih, kalau namanya nyangsang berarti ini nyangsang gitu ya. Aduh, kasihan banget ya nyangsang. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena huruf N ini, kalau telahnya ada huruf B, M, dan T, itu dia berubah pelafalannya jadi huruf M ya. Misalnya tulisannya konbanwa, tapi bacanya jadi kombanwa. Jadi kombanwa. Wah, ini ada yang nulis juga nih. Tulis benar ya. Tulisannya memang ganbate, tapi kalian bacanya jadi gambate. Jadi atau ganbare jadi gambare gitu. Gambare-gambare senpai gitu ya. Oh, ini ada lagi ya. Kalau N ketemu sama M, jadi yang bacanya jadi M. Jadi semong ya. Semong. Jadi bukan senmong tapi semong ya. Terus yang terakhir ya, sempat aku bilang tulisnya senpai nih, kalian sering banget nih pasti dengar kalau nonton anime. Senpai, watashi no koto, misukitte kudasai ne. Ya, jadi bacanya bukan senpai, tapi senpai. Ya, gambare-gambare senpai. Oh, ini ada yang gitu ya. Wah, ini banyak banget ya di anime kayak gitu-gitu ya. Senpai, ingat ya. Senmong, ya bener. Senmong sakura, gitu ya lagunya Wagaki ya. Oh, bener banget ya. Jadi, jangan baca senbong tapi sembong ya, jadi em gitu ya. Jadi kayak gini ya, kalau di lidah itu kalau bacanya em ya kayak gini ya, jadi agak bibirnya tuh em gitu ya, ketutup bibirnya ya. Jadi kombanwa sembong senpai gitu ya. Terus lanjut, kalau dia ketemu k sama g selanjutnya itu dibaca jadi em. Misalnya tulisannya ginko, bacanya ginko. Tulisannya sangatsu, bacanya sangatsu. Jadi kayak eng gitu ya. Di bagian belakang itu tuh kayak eng ya. Ginko, sangatsu. Boleh. Bangka, bangka itu kawate. Indonesia kota ya. Sonna koto dewa nai yo. Ya, misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Jadi ingat ya, huruf N itu kalau ketemu di belakang bacanya eng. Kalau ketemu BMP bacanya kumawa senmong senpai, kalau ketemu k sama g bacanya eng, ginko sangatsu ya, nantoka ya, dan yang lain-lain. Nah, terus juga di bahasa Jepang itu kalau ada u di belakang ya, yang misalnya tulisannya desu, itu enggak usah dibaca. Jadi bacanya lesap. Jadi bacanya misalnya watashi wa dandi desu. Nah, itu su-nya enggak usah dibaca, cukup des. Jadi des gitu ya. Terus ini bacanya ohayou gozaimasu. Nah, su-nya tuh enggak usah dibaca. Jadi ohayou gozaimasu ya. Terus tulisannya ikimasu. Bacanya ikimasu ya. Ikimasu. Jadi bukan ikimasu tapi ikimasu. Nah, jadi ingat huruf u di belakang itu resap ya. Nah, terus juga di bahasa Jepang juga ternyata ada vokal panjang loh. Nah, mungkin kalau ada yang pernah belajar ilmu tajwid nih ya. Ilmu tajwid itu kan ada panjang pendeknya suatu ayat ya. Nah, ternyata di bahasa Jepang ada ilmu tajwidnya juga, minasan. Nah, beda panjangnya itu bisa beda artinya ya. Misalnya kata kuku artinya di sini. Tapi kalau kuku ya panjang ya o-nya, jadi kuku dan kuku. Nah, itu berarti SMA. Kalau di sini SMA ya bahasa Jepangnya kuku kuku. Nah, beda ya. Misalnya kalian pengen bilang saya pengen pergi ke SMA. Watashi wa kuku e ikimasu. Tapi kalian bilang watashi wa kuku e ikimasu. Hah? Mungkin orang yang dengar bakal bingung gitu, kok pergi ke sini gitu, kamu kan udah di sini gitu, padahal kalian pengennya pergi ke sekolah gitu ya. Terus ada juga ojisang dan ojisang. Nah, itu beda i-nya ya. Beda i-nya panjangnya bisa beda arti. Kalau bilang ojisang itu paman. Nah, ojisang itu kakek. Hati-hati ya, kalian mau bilang mau ke rumahnya paman, malah nyampenya rumahnya kakek gitu ya. Hati-hati ya, salah informasi. Terus juga ada obasang dan obasang ya. Hati-hati yang mau bilang lagi sakit bibi, malah bilang nenek yang sakit gitu. Jadi sekeluarga jadi khawatir gitu ya. Nah, itu diingat-ingat ya. Pelafalan huruf N, pelasapan huruf U, dan vokal panjang di beberapa kata. Oke, tadi udah belajar hurufnya. Tadi juga udah belajar cara bacanya. Nah, sekarang materi terakhir kita hari ini, yaitu adalah jiko shokai. Jiko shokai wa nan desu ka, sensei? Jadi, jiko shokai itu apa sih, sensei? Jadi, jiko itu artinya adalah diri sendiri, self.
Dan shokai artinya adalah memperkenalkan. Jadi introduce. Jadi jiko shokai itu wa self introduction atau memperkenalkan diri, gitu ya. Jadi setelah kelas ini nih, kalau kalian orang Jepang, ketemu orang Jepang nggak cuma arigato arigato doang, yang kayak arigato konbanwa atau Yamaha Suzuki Honda Kawasaki Ninja gitu, jangan ya. Nanti kalau udah keluar dari kelas ini biar nggak ngomong bahasa Jepangnya, itu aja gitu ya. Kalian udah bisa ngomong nih, saya ini asalnya ini gitu ya. Jadi at least setelah saya dari kelas ini, kalian bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang ya. Oke, aku mulai ya. Yang pertama adalah kalian untuk menyapa orang yang baru kalian kenal, kalian menggunakan kata ini ya, hajime mashite. Hajime mashite. Nah, huruf i-nya tuh agak dilesapin ya. Jadi bukan hajime mashite, tapi hajime mashite. Ya, hajime mashite. Ini siapa sensei yang pergi ke Mekah? Kok ada haji-hajinya ya? Bukan ya. Bukan haji yang pergi ke Mekah di sini ya. Hajime mashite ini adalah sapaan yang dipakai kalau kalian pertama kali ketemu sama orang gitu ya. Ini nggak ada padanan katanya di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi hajime mashite ini cukup kalian ingat-ingat aja. Jadi kayak kalau ketemu orang Jepang, jadi kayak bukan hey, halo gitu, nggak bisa ya. Tapi kalian namanya pakai hajime mashite. Hajime mashite. Nah, jadi orang Jepang langsung tahu, oh orang ini pengen kenalan gitu. Jadi aku sering banget nih kalau ketemu orang Jepang waktu masih di Jakarta gitu ya, kayak aku kan suka nonton kematsuri-matsuri Jepang gitu, sama beberapa kali nonton konser gitu, ketemu orang Jepang kayak hajime mashite gitu. Oh orang Jepangnya tahu nih kalau aku pengen kenalan sama dia ya, hajime mashite gitu. Oke ya, ingat ya, pertama kali untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang menggunakan kata hajime mashite. Oke, dengan mic yang yang masih off ya, kalian bisa belajar di rumah ya. Hajime mashite. Hajime mashite. Silakan ya, coba dilafalkan di rumah masing-masing. Hajime mashite. Nah, kalau aku tuh sering banget ya di depan kaca ngomong-ngomong ya. Kayak ini sebelah aku nih ada kaca nih ya, dan aku ngomong sama diriku sendiri. Hajime mashite. Hajime mashite. Jadi kayak kebiasaan gitu loh. Jadi ngomong-ngomong sendiri, jadi kalau ketemu sama orang ke Jepangnya nggak kaget gitu, kayak aku sudah belajar ini, aku sudah latihan gitu. Jadi kayak terobos lah gitu ya. Oke, hajime mashite, hajime mashite, diulang-ulang terus. Oke, pola kalimat selanjutnya adalah watashi wa nani nani des ya. Nani nani des di sini artinya nani nani itu titik-titik ya. Nah, nani naninya itu bisa kalian isi dengan nama kalian. Jadi watashi itu artinya saya ya, kalau bahasa Inggris kayak I ya. Wa-nya itu apa sensei? Wa itu kalau di bahasa Inggris kayak to be, jadi kayak am gitu. Jadi watashi wa itu kayak I am gitu. Atau bahasa Indonesia itu kayak saya adalah gitu ya. Watashi wa dandi des. Nah, tadi sensei sempat bilang nih des. Apa sih sensei artinya des itu? Kok kadang aku dengerin, kadang enggak ya gitu ya. Nah, jadi des itu adalah cara sopan menutup kalimat di bahasa Jepang ya. Jadi watashi wa dandi des ya. Jadi jangan dibaca dandi desu ya. Silakan bisa dicoba di rumah kalian dengan menggunakan nama kalian sendiri ya. Jadi misalnya nama kalian Jamal gitu ya. Watashi wa Jamal desu. Kalau ada yang namanya Wahyu, watashi wa Wahyu desu. Oke, sekarang silakan ikuti aku di rumah kalian dengan mic yang masih mute ya. Jadi ganti silakan dengan nama kalian. Watashi wa Gandhi desu. Oke, sekali lagi watashi wa Gandhi desu. Oke, aku bisa mendengar suara hati-hati kalian ya, meskipun kita tidak bisa mendengar secara telinga, tapi bisa mendengarkan dari hati ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, kalau udah bisa memperkenalkan diri, kalian bisa memperkenalkan asal ya. Sebenarnya banyak sekali cara memperkenalkan asal dari bahasa Jepang. Ada misalnya, mungkin ada yang pernah belajar pakai karakimashita, ada yang pernah belajar pakai nisunimas, tapi hari ini karena bahasa Jepangnya sangat sederhana, aku menggunakan kata Shushin ya. Shushin itu bisa diartikan lahir di suatu tempat gitu ya. Jadi misalnya kayak aku asalnya dari Probolinggo, kalian bisa pakai Probolinggo Shushin desu. Jadi kalau kalian dari Jawa Timur, Jawa Timur Shushin desu. Ada yang dari Yogyakarta, Yogyakarta Shushin desu. Dari Bekasi, ya Bekasi Shushin desu. Yang dari Karawang, Karawang Shushin desu. Yang dari Cikarang ya, Cikarang Shushin desu gitu ya. Jadi kayak ini lagi absen ya. Gitu ya. Jadi silahkan ganti depan ini sebelum shushing dengan asal kalian ya.
Oke, saya coba lagi. Silakan dicoba di rumah dengan mic yang masih di mute ya. Silakan ganti kata Probolinggo yang ada di kata sini dengan asal kalian. Oke, ja, Probolinggo, shushing des. Oke, bagus, keren sekali pelafalannya ya. Sekali lagi, Probolinggo, shushing des. Wah, aku bisa mendengar suara-suara hati kalian ya. Oke, okay. Nah lanjut. Nah sekarang adalah cara menutup perkenalan kalian dalam bahasa Jepang. Nah cara menutupnya adalah dengan kata yoroshiku omegai shimasu. Wah, sensei ada kata yoroshiku. Kok aku sering dengar ya di anime ya? Iya, biasanya kalau anime itu cuma pakai kata yoroshiku, yoroshiku. Gitu. Nah, tapi di sini karena kita pertama kali belajar, kita harus pakai benar-benar sopan gitu ya. Jadi kita pakainya yoroshiku onegai shimasu. Itu apa sih sensei? Nah, sebenarnya itu bisa diartikan sebagai senang berkenalan dengan Anda, nice to meet you, atau secara sih bisa diartikan dengan mohon bantuannya gitu ya. Jadi yoroshiku onegai shimasu. Sebenarnya pakai yoroshiku aja sih boleh. Tapi terkadang kalau pakai yoroshiku aja itu sama orang yang lebih tua dari kita itu bisa terdengar sedikit tidak sopan. Makanya aku ajarin kalian pakai yoroshiku onegai shimasu. Oke, kita bilang pelan-pelan ya. Yoroshiku. Oke, ikutin setelah aku ya. Silakan menggunakan suara hati kalian di rumah masing-masing ya. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, lagi. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, kita coba semua ya, agak panjang. Yoroshiku onegai shimasu. Lagi. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, sekarang kita coba dari atas ya. Silakan aku akan membacakan satu baris. Kalian ikuti di rumah dan bisa diganti dengan nama dan asal kalian sendiri. Oke? Kita siap-siap dulu. Pemanasan dulu. Ayueo. Tarik nafas. Oke, siap? Siap ya. Hajimemashite. Watashi wa Dandy desu. Probolinggo shushin desu. Yoroshiku onegai shimasu. Wah, keren sekali, keren sekali. Tolong dikasih tepuk tangan virtualnya. Oke. Okay. Jadi cocok jadi mas-mas cokai katanya ya. Oke, okay. Terima kasih ya. Oke, okay. Nah pertanyaannya berikutnya nih. Lalu gimana nih sensei? Udah bisa hiragana? Udah bisa katakana, udah bisa mulai nih dasar-dasar bahasa Jepang. Saya pengen bisa lancar bahasa Jepang, jadi bisa sampai kuliah, beasiswa sampai kerja di Jepang. Nah, kebetulan kan aku dari Kongo ya, Pocket Nihongo. Nah, jangan khawatir, jangan cemas nih. Kalian bisa langsung aja cek Instagram Pongo di pocketnihongo.id atau bisa TikToknya, bisa juga Instagramnya ya di Pongo. Nah, kalian bisa cek, nah kalian bisa mulai ikut kelasnya. Nah, kalau kalian ikut kelasnya, nah live pertama itu pasti ketemu sama aku. Karena aku itu pegang yang bagian basic. Jadi, kalau di Punggo setiap minggu, setiap Rabu malam, akan ada live langsung ya sama aku seperti ini ya. Kurang lebih, waduh, kalian ketemu sama aku aja, aku pasti begini, apalagi ketemu setiap minggu gitu. Terbakar kalian mungkin ya. Gitu ya, jadi kalau kalian kepo, gimana sih belajar bahasa Jepang lebih lanjut gitu sensei. Nah enggak cuma ada Zoom doang kok, kalian ada nih ya, ada di website-nya juga. Nanti kalian bakal dapat, sering dapat webinar, bakal dapat pelajaran-pelajaran bahasa Jepang gitu ya. Ini luar biasa banget karena pendiri Pocket Nihongo ini namanya William Sensei ini, dia itu bisa lulus tes bahasa Jepang paling susah dalam waktu 9 bulan. Bayangin, dalam waktu 9 bulan, level bahasa Jepang tertinggi dia bisa lampaui gitu ya. Nah, terus juga kalau kalian lewat ini, pocketnihongo.id/xwara/, kalian bisa pakai kode kupon ini, yoursay ya, yoursay, kalian bisa dapat beberapa penawaran menarik ya. Ingat ya, gampang ya. Jadi kalau nanya, sensei kok dari tadi Pongo-Pongo itu apa sih ya? Jadi Pongo itu kepanjangan dari Pocket Nihongo ya. Jadi Nihongo itu artinya bahasa Jepang ya. Jadi bahasa Jepang dalam sakumu ya. Jadi meskipun dimanapun kalian berada, kayak kalian sambil kerja, itu bisa efisien ya. Karena semuanya lewat smartphone kalian gitu ya. Jadi itu ya, sampai ketemu di kelas, besok juga masih ada ya. Besok juga masih ada, sampai ketemu besok. Nah sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya-jawab nih ya, Kak. Aku balik ini lagi ke Kak Aulia.
Oke, untuk Minasan yang punya pertanyaan bisa mulai ini ya, tulisnya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dandi buat materinya hari ini. Wow, semangat banget tadi nyampeinnya. Dan aku juga yang bahasa Jepang tuh aku dari nol, sekarang aku udah ngerti apa bedanya hiragana dan juga katakana. Kayak keren banget nih. Nah, teman-teman ada pertanyaan nih sama untuk Kak Dandi. Mumpung Kak Dandi masih ada di sini, silakan nih yang mau tanya tentang bahasa Jepang atau mungkin kesulitan selama ini belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya, bisa langsung nih diketikkan di kolom chat, ke nanti akan dibacakan terus dijawab nih sama Kak Dandi. Oke. Tadi ada yang bertanya nih. Tadi ada yang sempat nanya dan itu awal-awal banget ya. Awal-awal banget tadi aku sempat baca ya. Maaf ya, ini aku sampai keringetan banget Kak, benar-benar keringetan. Poni aku sampai kebelah-belah dia. Oke, tadi ada yang nanya gimana caranya dapat teman orang Jepang gitu ya. Jadi kalau saran dari aku, ini ada beberapa tips ya. Aku pernah ketemu orang Jepang yang secara langsung di event, dan ada yang lewat media sosial gitu juga ada. Kalau yang ketemu secara langsung di event itu memang lebih sering ya konten. Coba kalian datang-datang ke event Jejepangan gitu, karena banyak banget ya event Jejepangan di Indonesia, kayak ini Cisai, ada GJUI, dan itu pasti biasanya selalu akan ada orang Jepang yang ada di situ gitu ya. Jadi saran aku itu, kalau memang kalian pengen ketemu secara langsung gitu, coba deh langsung datang ke event-event Jejepangan atau ya event-event Jejepangan Matsuri atau yang lain-lain, itu secara langsung. Kalau secara online sekarang itu udah banyak banget orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia Kak. Jadi aku punya teman orang Jepang, dia itu ternyata ambil jurusan bahasa Indonesia di Jepang. Jadi kita saling bertukar informasi. Nah, gimana caranya? Banyak banget sekarang yang itu mereka orang Jepang buka kayak media sosial, baik itu Twitter, Instagram, dan TikTok kayak gitu. Coba deh mulai dikepo-kepoin aja ya. Ya kayak gitu ya. Sering-sering cari-cari informasi gitu. Yang seperti aku bilang tadi, berbuat lebih daripada yang dilakukan orang lain. Itu ya, semoga menjawab. Kalau ada yang mau nanya, dapat teman orang Jepang seperti apa? Oke, makasih Kak Dandi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kak, apakah ada rekomendasi buku belajar bahasa Jepang untuk pemula nih? Wah, perlu aku ambil nggak nih bukunya nih? Boleh banget. Bentar, nih Kak, di-share ke teman-teman di sini. Satu menit aku ambilin dulu ya bukunya ya. Oke, satu menit ya, nggak nyampe deh. 30 detik, dimulai dari sekarang. Wah, lari. Ambil buku kemana kamu? Buku, jangan hilang. Buku. Bentar. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku kembali. Ya, udah, bukunya sekepok nih ya. Oke, jadi untuk pembelajar bahasa Jepang biasanya itu mereka pakai ini Kak. Jadi ada namanya Minano Nihongo. Ini recommended, hari ini aku tidak di-endorse ya. Hari ini gratis, besok bayar, tolong. Nggak bercanda ya, bercanda. Oke, ini adalah ini buku pembelajar sejuta umat bahasa Jepang. Biasanya mereka belajar lewat ini karena ini materinya simple. Cuma kalau dari Minano Nihongo itu memang dia sedikit agak kurang up to date ya materinya. Akhirnya yang paling baru tuh ini ada Marugoto, karena dia itu ada webnya juga. Jadi kalian bisa download audionya secara gratis dan juga ada video-videonya juga. Ini Marugoto terbit 2017. Dan ini materinya lebih update, ada media sosial seperti Twitter dan Facebook ya. Nah, ini untuk yang pembelajar dasar, aku saranin dua buku ini ya. Tapi kalau kalian memang ingin ngejar JLPT gitu ya, kalian bisa pakai buku dari Gakushudo sesuai dengan level yang kalian inginkan ya. Kalau masih N5, cari yang N5 gitu ya. Terus, nangka apa lagi? Oh, itu aja ya. Kalau pengen daripada ribet, ya semua buku ini sudah dirangkum di materi di Pocket Nihongo gitu. Jadi kalian bisa dapat bukunya secara gratis dalam bentuk PDF. Kayak gitu Kak. Oke, lanjut nih Kak. Ada banyak banget pertanyaan. Mungkin aku pilihin aja kali ya. Oh iya Kak, tolong Kak. Kayaknya itu kalau dijawab semua sampai subuh nih Kak. Iya, banyak banget ini. Oke, Sensei, seberapa penting harus belajar bahasa kanji? Dan ada nggak tips buat ngafalinnya? Oke, seberapa pentingnya kanji? Penting banget ya. Penting banget ya Kak. Jadi kalau pengen belajar bahasa Jepang, kalau cuma bermodal kan hiragana katakana, kalian nggak bisa lulus JLPT. Nah, JLPT itu apa? Itu kayak kalau bahasa Inggris tuh belajar kayak TOEFL gitu ya. Jadi kalian harus butuh kayak semacam sertifikasi untuk belajar untuk kuliah
dan sekolah di Jepang gitu ya. Nah, salah satunya harus belajar kanji. Kanji itu penting banget karena kalau nyampe Jepang pasti itu semuanya kanji gitu, kayak aku di mana? Aku cuma bisa baca hiragana katakana doang dan aku tersesat gitu. Jadi apa seberapa pentingnya? Penting banget gitu, Kak. Jadi harus belajar. Tips cara belajarnya yang pertama sama sebenarnya ya, sering ditulis, sering dibaca, sering dipakai ya. Pakai aplikasi, pakai games. Pokoknya yang ada hari ini kalian aplikasikan ya. Kayak belajar nulis, belajar lewat lagu. Nah, besok kita akan belajar lewat lagu. Lebih mudah belajar kanjinya ya. Gitu. Semoga menjawab. Oke, kita lanjut ya, Kak ya. Sensei izin bertanya, benar nggak sih kalau tinggal atau ada di Jepang, belajar bahasa Jepangnya lebih gampang? Jadi, seberapa pengaruh sih Sensei belajar di Jepang atau langsung di Jepang langsung atau di Indonesia? Oke, seberapa pengaruh? Oke, kalian mungkin ada pernah punya teman yang dia awalnya nggak bisa bahasa Jawa, tapi jatuh atau kayak tinggal di daerah yang isinya orang Jawa semua, ya dia tiba-tiba bisa bahasa Jawa gitu, gara-gara sering ngobrol, ya gitu ya. Jadi actually, nih aku udah mulai keluar nih anak jakselnya. Actually, language is a habit, because you have to use it every single day. Jadi sebenarnya bahasa itu adalah suatu kebiasaan ya, jadi you have to use it. Kamu harus menggunakannya itu setiap hari gitu ya, you have to use it. Because of why, if not you use it, you will forget about it. Ya. Jadi kalau kamu lupa, kamu nggak pakai, kamu bakal lupa. Nah, efisien nggak Sensei belajar bahasa Jepang itu langsung di Jepangnya? Benar banget, efisien banget. Karena mau nggak mau, kamu harus ngomong Jepang. Bayangin kamu lagi mau beli belanja, aneh, nggak mungkin kan pakai bahasa isyarat gitu kan. Nggak mungkin ya, jadi harus ngomong bahasa Jepang. Jadi itu namanya adalah didewasakan oleh keadaan. Didewasakan, dibahasa Jepangkan oleh lingkungan gitu. Mau nggak mau, kamu harus bisa bahasa Jepang gitu kalau lingkungan. Tapi kalau di luar Jepang, bisa nggak Sensei kayak di Indonesia nih? Bisa banget gitu ya. Jadi kayak tetap aja, sok-sokan aja meskipun kayak kamu, aku dulu ya, dulu waktu di asrama kan belajar bahasa Jepang sendiri gitu ya. Jadi setiap aku berangkat aku bilang, ah itekimasu gitu, pulang tadaima. Meskipun temen aku gak ada yang ngerti itu gimana ya. Karena aku yakin kayak, aduh, pas mereka bilang, apa sih sosok bahasa Jepang kamu, wibu ya? Aku bilang, gak apa-apa wibu, aku wibu sertifikat S1 sekarang. Iya, langsung kayak kena mental kalian gitu ya. Jadi kayak gak apa-apa dianggap orang itu aneh gitu ya. Kayak apa sih, gak apa-apa, kita harus bangga dengan diri kita karena yang menjalin kita diri sendiri ya. Ingat ya, bahasa Jepang itu adalah kebiasaan, jadi sering-sering dipakai aja gitu, Kak. Oke, kebiasaan berpengaruh banget nih kalau misalnya kita belajar bahasa ya, Kak ya. Nah, benar Sensei banget. Mau tanya, penulisan Jepang ada yang dari kanan ke kiri dan juga atas ke bawah. Itu apa bedanya, Sensei? Oke, bisa minta tolong diambilin kotak di bawah yang warna coklat. Bentar, Kak, aku langsung ambil ya, Kak. Ini hari ini langsung aja kita nih ya. Oke. Maaf ya, ini aku ngerepotin temanku ya. Jadi, biar kalian langsung paham ya. Oke, ini aku ada segepok ya, buku bahasa Jepang ya. Oke, ini aku ambil nih, bukunya banyak banget tuh. Ya. Wow. Oke, apa sih bedanya tulisan yang Jepang yang kanan ke kiri sama yang atas bawah? Oke, ini adalah beberapa novel bahasa Jepang. Mereka ditulisnya dengan atas ke bawah. Ini adalah namanya tategaki ya. Nih, bisa aku buka ya, biar zoom ya. Ini namanya tategaki, jadi tulisan ke bawah. Nah, orang Jepang dari kecil mereka dibiasakan untuk menulis dari atas ke bawah ya. Ini namanya adalah tategaki, yang tulisan dia dari atas ke bawah. Ini ada novel, ini keren banget ya, kenapa aku endorse? Enggak ada endorse. Ini salah satu yang bikinnya Kimi no Na wa ya. Ini dari Makoto Shinkai, ini ada novelnya juga. Sama, dia ditulisnya kayak gini. Ya, ini namanya tategaki ya. Orang Jepang sebenarnya dari dulu dibiasakan untuk menulis kayak gini. Nah, tapi juga di sini ada namanya yokugaki ya. Yokugaki itu yang ditulis secara seperti ini. Kenapa ditulis yokugaki? Ini biasanya untuk mempermudah yang belum pernah belajar bahasa Jepang dan tidak terbiasa dengan bahasa Jepang dari atas ke bawah ya. Jadi ditulisnya sama seperti mungkin kalian pernah, kalau ada yang, kalau bahasa Indonesia kan dari nulis bacanya dari kanan ke kiri ya. Kalau bahasa Jepang itu bacanya dari kiri ke kanan ya. Mirip sama kayak kalau kita baca Al-Qur'an. Jadi kurang lebih kayak gitu, Kak. Jadi itu bedanya ya. Jadi tategaki itu digunakan untuk yang berdiri ya. Tate itu berdiri. Sebenarnya digunakan untuk bahasa Jepang asli gitu ya. Ini yang benar-benar The Garden ya, ada yang mention barusan. Ya, ini ditulis oleh bahasa Jepang. Kalau yang ini biasanya untuk
yang belum pernah belajar bahasa Jepang biar mereka tuh bacanya lebih mudah ya. Nanti JLPT juga bentuknya kayak gini, nggak kayak gini kok ya. Ntar kalau dibikin kayak gini nangis kita ya, karena belum terbiasa ya. Language is a habit ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak ya. Dari Fahmi Nurdiansyah. Izin bertanya, apa fungsi dari huruf vokal hiragana yang ditulis kecil, Kak? Karena kadang-kadang lihat sama huruf-huruf seperti itu, tapi nggak tahu tuh apa fungsinya. Oke, aku kasih contoh ya. Misalnya kata ini ya. Oke, jadi di bahasa Jepang ada beberapa kata yang ditulis kecil. Misalnya kata shacho ya, ntar aku tulisin dulu. Shacho. Ya, kalau ini huruf bahasa Jepang ya, itu ada kata hiragana shi sama ya kecil, shi ya kecil sama chi sama bawahnya yo kecil ya. Nah, kalau ini memang dia bacanya jadi lengkap gitu. Jadi shi ya jadi sha gitu. Jadi shi ya bacanya sha. Jadi lebih dilengkap dan chi sama yo jadi cho gitu ya. Cio, jadi dirangkap gitu. Nah, mungkin pertanyaannya Fahmi Sang ini kayak gini ya, misalnya dia nulis misalnya ne gitu ya. Ne, dia ada e kecilnya kayak gini ya. Ya, ne-nya kecil gitu ya. Nah, ini fungsinya ne kecil ini kayak kalau kita melafalkan sesuatu, dia intonasinya jadi lebih turun. Jadi ne gitu. Jadi lebih turun intonasinya. Jadi makanya dia mengecil. So this ne gitu. Jadi hurufnya bakal lebih kecil, jadi intonasinya lebih kecil. Nah, kalau yang dikasih contoh sama Natasha ini dia nulis kako ya. Kakoi. Nah. Oke, ini ada su kecil di situ ya. Nah, su kecil ini fungsinya adalah merangkapkan kata. Jadi kalau tanpa su kecil itu bacanya cuma kakoi, kalau pakai su kecil jadi kakoi gitu ya. Jadi fungsinya huruf hiragana yang dikecilkan itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu merapatkan, yang kedua adalah mengecilkan volume intonasi, yang ketiga adalah merapatkan khusus untuk su kecil. Semoga menjawab ya. Oke. Kita mau pengen jawab yang ini dong, Kak. Yang Kimi no Mama nih ada yang nanya sih, Sensei aku pernah denger nih di anime Kono Mama ya. Artinya apa sih gitu ya, lagu J-pop ya. Ini kebetulan aku juga salah suka salah satu lagunya J1 ya. Kono mama de kawaranai ya. Mama tuh kurang lebih seperti ini atau biasa-biasa aja gitu ya. Misalnya mama desu ne. Jadi misalnya shigoto wa dou desu ka, kerjanya kamu gimana? Mama desu ne. Jadi biasa-biasa aja ya. Nah, kalau kono mama biasanya ya kurang lebih seperti ini, seperti yang biasa kita lakukan ya. Kono mama de kawaranai. Tolong jangan berubah kayak gini-gini aja. Gitu kan. Mohon jawab ya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Dandi buat jawabannya. Dan makasih banyak juga teman-teman. Namun sayang sekali nih waktu kita terbatas untuk hari ini. Jadi mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini, kita boleh foto bareng dulu kali ya Kak ya. Dan boleh, juga teman-teman. Boleh. Oh ya, dan teman-teman untuk foto bareng silakan untuk menggunakan background yang sudah di-share di grup Your Say gitu. Oke, mungkin yang belum on cam silakan. Mungkin yang dari tadi sambil rebahan atau sambil ngapain gitu ya, bisa dandan dulu buat foto bareng nih, bareng sama Kak Dandi juga. Kita sama-sama. Dan jangan lupa untuk memakai virtual background yang sudah di-share di grup-grup Your Say gitu ya. Oke, silakan teman-teman untuk on cam, kemudian menggunakan menggunakan background gitu ya, teman-teman. Tunggu ya guys. Oke, kita tunggu. Ntar kalian masuk ke Instagramnya Your Say ya, Kak. Oke. Oke, gimana teman-teman panitia? Sudah siap? Oke. Gimana panitia? Oh, gaya gimana nih? Oke. Oke, saya hitung ya. 1 2 3. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Nah teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang udah semangat banget hari ini. Ini teman-teman, terima kasih juga untuk Kak Dandi dan juga Pocket Nihongo.
Nah, teman-teman, Pocket Nihongo ini sebagai lembaga belajar bahasa Jepang memberikan metode belajar bahasa Jepang berstandar kurikulum Jepang dengan metode yang lebih cepat gitu ya. Jika rata-rata orang Indonesia memerlukan waktu 7-10 tahun untuk mencapai level tertinggi, di Pocket Nihongo ini hanya memerlukan hitungan bulan aja loh. Dan pastinya juga nanti akan ketemu dengan Kak Dendi ya Kak ya sebagai mentor. Iya, nah, bener banget. Dan buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang, bisa langsung ikut kelasnya di pocketnihongo.id dan juga menggunakan kupon YourSay tadi ya, seperti yang sudah dipresentasikan oleh Kak Dendi. Nah, selain itu juga kami berterima kasih banyak kepada Universitas Gunadarma yang telah mensponsori acara kita hari ini. Nah, bagi kamu yang mau kuliah yang up to date, berkualitas, dan banyak pilihannya, ya, the one and only di Universitas Gunadarma nih teman-teman. Di sini semua pengajarnya profesional, fasilitas dan teknologinya komplit, ditambah semuanya sudah serba digital. Selain itu, mau jurusan apa aja ada, dan tentunya semua program studinya sudah terakreditasi A oleh BanPT. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu info lebih lanjut tentang pendaftaran di Universitas Gunadarma, bisa langsung aja klik di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung ke nomor hotline 1500158. Aku ulangi lagi ya, di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa ke nomor hotline-nya di 1500158 gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa share nih keseruan acara kita hari ini di Instagram story teman-teman nih dengan tag akun Instagram-nya YourSay di @yoursay_id dan juga @mulaidiug @mulaidiug gitu ya. Jangan lupa follow Instagram-nya YourSay dan juga mulaidiug. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan jangan lupa besok masih ada kelas lagi ya Kak ya. Ya, datang ya besok ya. Oke, ketemu lagi besok dan pukul 2 nanti akan ada virtual tour nih di Universitas di Jepang. Nah, teman-teman untuk link presensinya bisa langsung dicek di kolom chatnya. Silakan diisi maksimal jam 9, nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat telah mengisi link presensi tersebut begitu ya. Nah, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Kak Dendi sudah isi materi hari ini. Terima kasih banyak untuk Universitas Gunadarma dan juga untuk Pocket Nihongo. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Universitas Gunadarma, program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Bersama Universitas Gunadarma, program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Bersama Universitas Gunadarma, program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi! Halo masa depan, kami siap! Let's